Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat dan saya Ting Ting. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Menemani istirahat kalian di malam hari ini, kembali lagi Bang Mimin hadir menyuguhkan kabar kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Kabar terbaru Ayu Ting Ting di malam hari ini, di mana ada sebuah postingan di salah satu akun Instagram ya, yakni Indah Ria Santoso, di mana akun ini merepost kembali postingan di akun pribadinya Ayu Ting Ting dan Syahir Syih. Wah, ada kabar yang sangat luar biasa ya di malam hari ini, di mana Syahir Syih dan Ayu Ting Ting saling melike postingan-postingan terbaru mereka. Tadi di kabar sebelumnya Ayu Ting Ting memposting ia dan Bilqis, lalu langsung di like oleh Syahir Syih. Tentu itu bentuk perhatian daripada Syahir Syih kepada Bilqis. Tak perlu waktu lama, Syahir Syih pun memposting keponakan-keponakannya ya yang ada di India. Lalu postingan itu langsung di like oleh Mom Ayu Ting. Wah, kayaknya ini dua keluarga sudah jadian ya kemarin. Artinya mereka memang chemistry sudah ketemu dan mereka kayaknya sudah janjian. Ini dibuktikan dengan saling like-nya antar dua keluarga. Wah, tentu keluarga ini adalah kode-kodean ya di antara Ayu Ting Ting dan Syahir Syih. Saat ini sudah benar-benar menyatu dua keluarga. Itu dibuktikan dari like-nya Syahir Syih kepada postingan Ayu dan Bilqis. Tujuannya artinya ke Bilqis ya. Dan juga like-nya Mom Ayu Ting kepada postingan Syahir Syih yang memposting keponakan-keponakannya. Kalau sudah seperti ini, tak ada keraguan lagi ya di antara Ayu Ting Ting dan Syahir Syih, bahkan keluarganya sudah terjalin hubungan yang sangat baik. Kita doakan saja ya para sahabat, semoga tanda-tanda ini merupakan tanda bahwa keluarga antara Ayu Ting Ting dan Syahir Syih akan segera bersatu. Ini dulu kabar terbaru dan menarik Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin di Ting Ting TV. Jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.